penandatangan pernyataan komitmen oleh kepala daerah. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya menjadi kendala kita dalam melaksanakan tindak lanjut dari satu temuan. Saya ambil contoh misalnya, saya ambil contoh kota Bangkalan karena waktu itu sebagai kota. Ada beberapa hal yang kita kesulitan untuk tindak lanjutnya. Pertama, kalau temuan itu dalam bentuk kerugian negara, lalu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah, putusan pengadilan sampai inkrah tidak sejumlah, dendanya tidak sejumlah, atau dia duanya dibalikkan tidak sejumlah yang jadi temuan. Contoh misalnya temuan kita 2004, 2005, 2006 yang sampai ke pengadilan, 2006, 2007, 2008 yang sampai ke pengadilan itu 26 miliar. Tapi putusan pengadilan cuma 5,7. Dengan pengembalian sebelum perkara tersangka terdakwa yang lain 2,3 sehingga hanya 8. Nah, yang 16 itu yang 18 ini mau diapakan? Ya. Apakah tetap menjadi beban yang bersangkutan padahal dia sudah melaksanakan hukuman, ya, atau bagaimana? Ini yang harus cepat diselesaikan. Kalau enggak gantung terus tuh